める。いくぞレオ、決めよう。サンタもらった。Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Today, South American Banner is coming back, but I have a little disappointed because of this. And this. Why Clap bring the same player with the same type? I don't know why. Only Clap knows. So sebelum gua kaca, mending mau lihat dulu probabilitiesnya. 3%, 0,25. Ya. Mitos ada nggak? Ada ya, 0,003. Let's talk about the new character sebelum kita gacha. Santana ini, jujur ya, gua kecewa dengan Santana ini karena tim skillnya semua sama ya, 15 forward atau 10 South America. Cuman kalau misalnya gua buat tim South America, gua bakal lebih berharap Leo atau PP yang gua dapat, karena Santana ini dibanding Santana yang merah yang sebelum ini, bagus yang ini, bagus yang sebelumnya. Pasifnya emang bagus, type effectiveness ignore player type. Jadi kalian kalau misalnya ketemu, contoh pakai ini ketemu Robson biru DC kan, pasifnya topless killer. Nah itu si pasifnya Robson itu jadi nggak aktif guys. Cuman dari segi shooting, dari segi passing bagus yang Santana yang sebelumnya. Compared to the recent character, ini Santana menurut gua paling nami sih. Nah lebih bagus Santana ini passing sama shootingnya. Pasifnya juga lebih bagus ini, full power makin gede statusnya. Jadi gue sedikit kecewa dengan ini. Skillnya juga aneh, kombonya tembaknya bertiga. Oh my god. Dan buat kalian yang mau ngepul, gue saranin mending tunggu dulu aja, karena ini banner gak gitu bagus. Leo yang baru sama tim skillnya 15 forward 10 South America. Nah mendingan gua dapat Leo atau PP daripada Santana. Pasifnya sama kayak Tsubasa Wingshot, 25% full power, kalau misalnya Tsubasa itu cuma 20. Dan ini statusnya biasa aja sih dibandingin sama si Leo yang dulu, masih bagusan yang dulu kalau tanpa pasif aktif. Skillnya S, passing, cast chester, high speed through ball, dan Brazilian Bishop high range. Ya, sama si Leo ini, bagusan ini masalahnya full power. Ya, biasa banget sih statusnya. Ini skill aja sama yang A, ini yang kalau yang dulu S. Nah ini si Pepe ini baru ya, tipe shooting S, range shoot, backheel pass sama speed tackle. Nah menurut gua kalau misalnya kalian gacha, lebih berharap Pepe menurut kata gua, karena super sah pasif skillnya sama kayak Misugi. Ini statusnya lumayan si Pepe ini, kalau ditambah 25% bakal GG sih super sub. Ya udah, sekian video gua, sekian reviewnya. Warming up, sir. Please,
go. Pepe or Salinas. Yes, Tuhan. Not Salinas, but German. Same goalkeeper, but oh, I feel really so bad, really so really really bad. Last time, this is the final step. Zen, please clap. Don't give me a dude. I only have Roberto. I only have Alberto in this banner. So 5 out 6 is new. Please don't give me a dude at least, please. Ikuze. Please, ikuze. Salinas or Pepe? Salinas or Pepe? Pep. Oh my god. Santana. Yes. And Ahem. Dan buat yang bertanya-tanya kenapa ada gambar ini, gua hoki dapat Salinas, gua full single 4 kali, pull terakhir dapat Salinas dan hoki banget deh. Dan gue bakal save di buat Dream Collection. Sekian video gue kali ini, see you on the next video.